Wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fakul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi video tutorial cara download dan cetak kartu simulasi ANPK tahun 2023. Langsung saja simak video berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke website ANPK ya. Nah, seperti biasa kita klik ANPK, kemudian kita klik yang paling atas ini, masukkan username dan password. Di sini ada kode keamanan, harus sama ya. Nah, setelah kita tulis, kemudian kita klik masuk. Oke, tampilannya seperti ini, dan di sini ada pengumuman terakhir tentang prosedur simulasi ANPK 2023 untuk jenjang SD, SLB, paket A, dan sederajat. Nah, di sini ide proktornya diaktifkan pukul 6 ya, besok berarti. Kemudian daftar tokennya dibuka jam 7.20 waktu setempat, berarti waktu ini kita sudah bisa melakukan simulasi ANPK seperti itu ya. Nah, untuk mencetak kartunya kita klik yang ini, simulasi. Nah, coba kita cek dulu yang komputer proktornya. Nah, di sini passwordnya belum ada saat video ini dibuat. Nah, mungkin besok ini sudah ada ya. Kemudian kita klik cetak kartu. Nah, cara cetaknya cukup mudah, kita tinggal klik cetak di sini. Dan kemudian ini sudah muncul. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di sini memang tidak ada nama peserta didik ya. Hanya ada peserta 1, 2 dan seterusnya, karena data ini adalah data dummy, data yang tidak sebenarnya. Karena ini hanya simulasi ya. Beda lagi nanti ketika pelaksanaan ANPK yang sebenarnya, nanti akan ada data siswa di sini secara detail seperti itu ya. Oke, kemudian kita cetak ya. Nah, tampilannya seperti ini, kita save di PDF saja. Kita namai kartu simulasi. Oke, kemudian kita klik save. Nah, apabila Bapak Ibu langsung ingin mencetaknya, ini bisa kita klik di sini, kemudian kita pilih yang printnya, kemudian langsung kita print seperti itu ya, nanti bisa keluar. Dan ini disesuaikan dengan nama printnya Bapak Ibu seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai bertemu di video tutorial lainnya. Tetap ikuti channel Ahmad Fakul, channel tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.